awalnya sih bukan comeback, sebenarnya mau bikin proyek solo. Tapi setelah didengar masukan-masukan dari berbagai pihak, baik dari produser, dari teman-teman musisi yang lain, mereka nganjurkan supaya nggak usah bikin nama baru, pakai nama lama aja. Mereka bilang udah ada di merat, nggak perlu bikin yang baru. Akhirnya ya kita bikin lagunya yang sudah jadi, tapi namanya dirubah lagi. Musiknya dari dulu nggak ada musik-musik ke arah agama gitu, nggak ada. Musiknya musik aja biasa, nggak lirik pun dari dulu juga liriknya biasa-biasa aja. Dulu ada satu lagu aja yang liriknya tentang Islam, tapi cuma satu lagu. Nah, lainnya sih umumnya liriknya. Lirik-liriknya tentang Islam, karena untuk dipasarkan ke luar negeri, kan, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia atau kemana aja. Tapi yang untuk dalam bahasa Indonesia, untuk di pasar Indonesia, liriknya bukan tentang agama, tapi umum saja liriknya. Ini kostum dari subuh sampai isya. Dari isya ke subuh lain lagi. Dari isya ke subuh lain kostum. Enggak juga. Waktu itu kita main siang di Proklamasi, Tugu Proklamasi. Jadi pada saat mau manggung aja ganti. Turun dari panggung pakai kostum ini lagi. Jadi pas mau naik itu ya musik sama aja dengan makanan. Nah, ada yang suka makanan ini, ada yang suka makanan itu. Musik juga gitu, ada yang suka jazz, ada yang suka rock, ada yang suka metal. Jadi kalau buat gue sendiri, dulu main musik tuh album pertama masih pakai kategori gue mau main metal, gue mau main thrash, gue mau disebut sebagai thrasher gitu. Sekarang enggak, sekarang ya pokoknya gue main masa gue udah mau disebut apa nih. Jadi enggak ada ini lagi, enggak ada batasan. Gini aja deh, gue kasih tamsil aja ya, tamsil biar cepet ngertinya gitu. Sebab gue juga enggak ngerti. Tamsilnya tuh seperti tukang bakso. Tukang bakso tuh keliling-keliling, ya kan? Keliling-keliling, dia bawa gerobak, isinya bakso. Kelihatannya di mata kita, dia mendistribusikan bakso kepada masyarakat. Padahal niat aslinya dia cari nafkah. Niatnya dia itu cari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Bukan untuk ngasih makan bakso kepada masyarakat, bukan. Tiga. Gak ada tukang bakso yang sangat idealis, saya mau kasih membaksukan masyarakat, gak ada. Kalau gitu gak dibayar gak mau. Kalau gua main musik nih, gua main musik ini seperti tukang bakso tadi. Gue mainin musik, lagu-lagunya gue buat sendiri sama teman-teman, kita buat lagunya, kita promosikan, kita manggung dan sebagainya. Tapi niat kalau gue pribadi ya, lain sama mereka mungkin, niat gue sendiri, gue pengen ketemu dengan sesama musisi dan fans-fans dan semua manusia yang terkait dengan industri ini, dan gue mau silaturahmi dengan mereka, gitu aja. Itu niat aslinya, silaturahmi dengan mereka. Cuma ini musik ini cuma sekedar ya seperti tukang bakso tadi. Jangka panjang ini kalau dalam Islam akhirat. Dunia ini nggak ada yang panjang, dunia ini pendek semua. Paling lama umur lu 60 tahun, 70 tahun, habis itu lu udah nggak ada lagi di dunia. Jadi semua planning di dunia ini semua planning jangka pendek. Kalau kita bicara jangka panjang itu dimulainya waktu kita sakaratul maut. Waktu kita mati, itu mulai start jangka panjang. Karena akhirat ini selama-lamanya, nggak ada tahunnya lagi, selama-lamanya. Jadi planning rotor untuk jangka panjang nggak ada, nggak ada. Rotor planningnya jangka pendek semua, selama masih ada nafas di mulut. Nah kalau planning jangka panjang, ya masuk surga tanpa hisab. Gitu. Nah tali itu aja sendiri istilahnya dibuat oleh ini orang gitu. Jadi terserah kalau buat kita sih orang mau bilang metal satu jari, mau dua jari, mau tiga jari, mau empat jari, nggak ada masalah. Kita nggak ikutan dalam kelompok manapun, kita nggak ikut. Kita di luar itu semua gitu. Jadi kita nggak punya pendapat mengenai itu. Sebab gue sendiri juga nggak terjun ke dalam komunitas metal satu jari itu. Juga gue nggak terjun di komunitas metal tiga jari. Gue terjunnya di komunitas masjid. Jadi nggak tahu urusan itu. Ntar gue komunitas. Get it.
Iya sama sih, gue juga nggak tahu ya, nggak pernah nimbrung gitu di sama yang begitu tuh emang dengar. Dan gue juga nggak tahu gimana bedanya. Tergantung takdir Allah aja deh. Karena kita serius, kita nggak punya planning, betul-betul planning itu apa. Label besar, label sebenarnya Rotor sendiri kan masih kalau mau gitu masih bisa nerusin dengan labelnya yang dulu. Labelnya terakhir Rotor itu kan Warner Music. Sebenarnya masih bisa kalau mau diterusin, tapi juga nggak diterusin juga nggak apa-apa gitu. Sekarang kita nggak punya planning, belum sampai planning sampai ke situ. Jadi masih bebas, bisa aja ke label besar, bisa aja ke label kecil. Yang penting tadi seperti yang teman-teman bilang, terutama yang Ucok bilang tadi. Jadi sekarang ya banyak main, banyak manggung, banyak latihan.